makanan di rumah makan Pagi Sore. Rumah makan Pagi Sore ini merupakan salah satu rumah makan yang sangat terkenal dan populer di Kota Padang ini. Rumah makan ini banyak dikunjungi oleh para pejabat dari Jakarta, bahkan para artis sudah banyak sekali berkunjung ke rumah makan ini. Rumah makan ini terkenal dengan cita rasa yang cukup pipi, memiliki ciri khas tanpa bahan penyedap sama sekali. Bahkan pemiliknya juga tetap terjun ke dapur untuk mengolah makanan-makanan ini sehingga menjadi makanan-makanan yang nikmat. Buat teman-teman yang akan datang ke Padang, wajib datang dan menikmati makanan di rumah makan Pagi Sore ini. Teman-teman, ada banyak sekali menu yang disajikan di rumah makan Pagi Sore ini. Salah satunya adalah ayam goreng, ada kerupuk, ada juga sambal ketai, ada juga udang sambal, ada rendang, ada gulai jengkol, ada banyak sekali menu-menu yang disajikan. Sekarang kita akan mulai menikmati sajian yang disediakan oleh rumah makan Pagi Sore ini. Kemudian waktu itu siapa Bu yang datang? Di sini cuma ayamnya ya. Iya. Misalnya makan di bundaran ayam Presiden Joko Widodo. Oh, udah juga SBY juga sudah kesini. Ayamnya. Ayam gorengnya. Iya, keren nih kayaknya. Iya, berarti memang rasanya sudah dijamin ini ya, Bu ya. Iya. Masakan kita spesifiknya kan alami, tidak penyedap. Oh iya. Pertama. Iya, benar-benar. Dari dulu sampai sekarang alami masakannya. Iya. Bumbu racik sendiri, cabai giling tangan. Cabai giling tangan. Cabai goreng. Cabai goreng, Oh. Sambal petai, udang, iya. Taman enak rasanya. Iya, memang beda rasanya Ibu ya. Masakan yang digiling, cabai yang digiling sama cabai yang di blender pasti beda rasanya ya. Saya lihat juga artis-artis sudah berdatangan ke sini ya Bu ya. Iya ada, saya lihatnya ada Raffi Ahmad tuh. Ya. Iya. Iya, siapa lagi artis yang udah kesini Bu? Sama Dede ada juga, Ustaz ada Aurel ada juga. Aurel udah kesini. Ada. Iya. Ini dangdutnya ada juga. Oh iya. Iya. Raisa sudah kesini. Oh sudah. Iya. Berarti kami beruntung kesini ya. Iya. Kami tadi cuma lihat masukin di Google Map. Dapat rumah makannya. Iya. Jadi untuk generasi ketiga menantu semana. Oh, kirain Mbak ini menantu. Oh, ini anak adik ponakan. Pak Emil Salim ada juga. Iya, oh iya. Sesepuh Minang tuh. Sesepuh Minang. Iya, Salim. Emil Salim ya. Iya. Jadi memang rumah makan ini ciri khasnya dia tidak memakai penyedap ya, Bu ya. Bumbunya asli semuanya. Bumbu racik sendiri. Dan tukang masaknya langsung ownernya. Owner langsung masak Ibu. Wah, luar biasa. Iya. Resepnya turun-temurun ya. Iya. Kalau mungkin kalau langsung pekerja yang ngerjain pasti beda rasanya. Karena triknya pasti dipegang oleh pemilik ya, Bu ya. Iya, benar. Kita mau makan madu bisa bertahan, yang punyanya orang bisa masak. Ya harus itu. Kalau kita nggak bisa, tukang masak lari tutup kita punya usaha. Benar. Jadi ini cabangnya ada Bu, rumah makan Pagi Sore ini atau cuma satu ini? Dulu ipar kita ada buka di Jakarta, di Airport, baru di Muara Karang. Sekarang dipindah Amerika, LA dia buka Borobudur mereknya. Dulu tahun 80-90. Di Amerika? Iya, dia buka dulu mereknya Borobudur. Mereknya Borobudur. Ya, dan sangat tutup lah buat. Oh iya. Karena mungkin di luar negeri, di Amerika susah ya, cari bahan-bahan bumbu kayak kita ya. Harus juga waktu di LA buka. Singapura juga ada. Sekarang inilah. Sekarang buka cabang. Di Padang juga. Iya. Oh ada lantai 2 juga di atas ya Bu. Itu untuk khusus. Khusus kalau pesanan mendadak ada 50-60. Oh gitu. Ada kan booking tempat buat 60-70 orang siap di atas ada. Oh gitu. Ruangan AC. Ruangan AC, tapi kalau misalnya kita pengunjung yang makan hari-hari semua di bawah. Terserah, tergantung maunya. Di atas juga mau, di atas boleh, di bawah juga boleh. Iya, memang karena mungkin Padang ini langsung di tepi pantai ya. Jadi memang harus dipakai ruangan ber-AC di atas ya Bu ya. Iya, oke. Asli cantik nggak Bu Raisa itu Bu? Hah? Raisa itu asli cantik nggak? Iya asli cantik. Cantik ya? Dulu lawak begitu. Oh begitu juga? Oh iya. Ustaz juga ada Ustaz. Oh iya ini ya. Pembawa acara Bahkan Ilyas. Mungkin insya Allah artis Padang jauh sore. Iya. Dari Minang dikasih almarhum. Sore pertama Indonesia. Iya. Yang pertama. Cuma mertua nggak dipatenkan mereknya Bu. Orang tua nggak pakai. Nggak ngerti. Iya. Ini sudah dipatenkan. Buat Sumbar. Iya. Ini istri aku lagu baru. Ada ini art juga. Artis zaman main kecil. Iya. Artis bangkis. Oh iya ini. Iya. Sudah selesai makan. Nah, kelihatan ya. Ini piringnya. Piring berbicara. Ini dia. Ini dia. Dan ada menu-menu lainnya juga yang sudah Miss Devi santap sebelumnya. Nah, artinya setiap piring-piring ini berbicara. Teman-teman bisa menilainya seperti apa. Rasa dan kenikmatan dari makanan yang sudah disajikan terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang datang dan berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke rumah makan Pagi Sore. Sampai ketemu lagi dengan Miss Devi pada video berikutnya. Bye-bye!